Lu kok ini jelek cerita, Pak Sunan geseng lu. Wis tahun ngarep sampe sik iki. Jadi jarek nih, kalau lagi muka dinah nih udah rapuh. Pulangnya kalau jarek muni amma bakdu lah jarek. Lalu pembukaan ini rampung mesti amma bakdu. Kalau kita pun amma bakdu jarek. Ini kayak muka dinah, kayak pembukaan udah rampung. Kalau ini jarek mulai ngaji. Jarek. Ini jarek ngaji kau senang geseng jarek. Saur. Jadi tenang mau naik aja kalau kurang alon alon gitu nih. Wong kulo ya seneng ngerasa kipas angin macem. Duh kulo dulu paling buatan tahan kan kau angkat pernik kulo nih sendiri buatan saya kipas angin kalau gini. Kali lagi kita. Jangan lu kulo enak ya yang itu nih. Lu kita ada perasaan hobi nih. Lu langsung terkotak aku di sini. Cibak ya aneh. Duh, sampai maput aku di yo yo bayi yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampung kulkas kampung. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para habaib, kang kula hormati, kang kula tresnani. Dulu omah nih. Lintang Pak Bupati kan kita hormati, kita tresnani. Sedaya pejabat pemerintah, sipil, militer, TNI, Polri, Pak Polsek, kalau hormati Pak dan Ramil. Nggih. Tanggal hormati para hadirin wal hadirat kang minulya. Ibu camat. Meh kelalen lho ngapunten. Atur sing nyambut kula camat. Niki khole Mbah Cokrojoyo. Awen Sunan Geseng. Muridipun Kanjeng Sunan Kali. Joko. Boten saged derek Kali Joko, paling boten Joko Kali. Lagi
wong ya ini Mbah Cokro Jaya niku berarti wali generasi kaping kalih, wali songo kaping kalih. Wali songo pertama niku jeneng Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Muria. Sadherenge wali songo wonten sing sepuh kalih. Zamane Syekh Jumadil Kubro, Syekh Subakir, sing ahli demit iki. Syekh Subakir. Niku wali generasi pertama. Wali awal. Dan Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir sing wong Jawa nyebuti Syekh Jumadil Kubro manggene teng Merapi mriko. Sing dalane minggo mantun kula garap dalane kelas 1 miliar setengah. Mula sampean sak sesuk nek ziarah Syekh Jumadil Kubro turku insyaallah mbon enak soalnya sampean kudu rono nggih soalnya Sunan Geseng niku murid e jeneng Sunan Kali Joko lan jeneng Sunan Kali Joko niku murid e Sunan Bonang. Sunan Bonang murid e Sunan Ampel. Sunan Ampel murid e Mbah Ibrahim Asmoro Kondi. Mbah Ibrahim Asmoro Kondi murid e Syekh Jumadil Kubro kudu rono anteni ini tugu mrabi. Nah terus itu kalau malah kodiang ini namanya saya suka akhir sama gelang ini Akmil ini wali sekti ini. Jadi wali-wali itu dibagi-bagi ada yang bagian ngurus demit ada yang bagian ngulang ngaji. Saya cuma tilku bro itu bagian ngulang ngaji judul kita Merapi kawitan. Sebab nopo Merapi ini medeni wong. Mendino meledos, meledas, meledos, meledas, meledas. Ngantos, nanti buatan-buatan penghuni ini, pedi. Keraton-keraton agung ini, biarnya tengguri gini, Magelang. Magelang Temanggung itu pusat menungso kawitan biar. Jadi kota metropolitan besar di tanah Jawa ini, urian ini, Magelang ini. Manggung kasebut kedu ini. Jadi ini wong kedu. Jadi cikal bakale keraton-keraton agung teng Nuswantara niku nggih teng Keduri. Jadi mila Magelang Manggung turunane wong ampuh. Turunane raja. Mula sakniki niku wong mriki niku nek kadung apik, apik ora umum, nek kadung diablek njot. Lek arep iki turune wong apa? Kok sing kono. Iki sing kroso. Lha iki. Lah sakniki misale ngapunten nggih. Kulane bolak-balik teng India. Jarene wong kene niku biyen Hindu, Buddha. Kulane teng India. Kulane teng India sing jarene pusat Hindu, pusate Buddha. Lu mboten petuk mboten tumon kula ana candi gedhe sak boro budur ora tumon kula. Mati niki kuwel-kuwel lho. Kuwel menya salanggar tenan. Wasi lho wonten Magelang kok malah ana candi sak ngono gedhe niki. Berarti biyen pusat peradaban Buddha niku ya teng mriki. Dheweke nak andali lho. Ngukure ngene kok. Agama itu terlihat dari kebesaran tempat ibadah. Ibadah, tempat ibadah wong Buddha lho. Sing teng Thailand, Angkor Wat niku kalah gedhe kali karo Buddha lho. Berarti wong mriki niku mulai taat ya tenanan. Terus mesti jumlahe kathah wong iso bangun sak monten gedhene. Dadi mila universitas agama Buddha terbesar di dunia niku biyen wonten teng Jawa, namine Nalanda. Jadi mereka ini benar ngambil. Jadi sama ada coba yang no satu dunia Islam tuki itu mereka ini kampung munyo orang abotan. Sadarannya Islam tuki itu mereka ini kampung apa apa stoyo.
Tahun 800 pun sakit bangun Borobudur kok. Bangun itu tahun 800. Jadi mriki penggen ampuh. Kanjeng Nabi dereng lahir niku teng Kalimantan Timur pun wonten Kraton Kutai Kartanegara tahun 300 niku. 300 tahun sebelum Rasulullah lahir niku teng Kalimantan Timur pun wonten Kraton Kutai Kartanegara. Teng ujung kulon Banten mriku pun enten Salukanegara 350. Tahun 350. Tahun 400 itu pun enten kerajaan Tarumanegara. Rajane Purnawarman itu Jawa Barat. Teng Malang pun enten keraton Kanjuruhan. Sing ini juga tahun supporter. Pun enten itu juga tahun kawan atas. Nah, tahun 400 teng Jawa Barat itu pun enten keraton Tarumanegara. Rajane Purnawarman. Nung gak ada anak sing nasanara bangun keraton nung Ciamis itu, nggak ada anak Sanjaya itu lebih dari daerah Kedubriki bangun Mataram, bangun Mataram malah kiseneng senengnya bangun Mataram Hindu, dari mana anaknya Raja Sanjaya ini gue pindah Buddha, betul loh pindah Buddha, senengnya mau naik pindah agama lah kayak paling soleh loh. Wakil begitu pindah Buddha anti Hindu, mboten purun melok bapakne, dari wangsa ya mbak, namine wangsa Sailendra. Aku mene Buddha. Wah, itu cak gelot deh pokoknya, aku mau Hindu digulai. Sampai akhirnya turunan Hindu, calon rojo namine pun Panuku. Lalu, lawannya jadi rojo bumi gateng bundi, wangsul-wangsul dikenalkan di jeneng Resi Gunadarma. Lah sing garung, sing pindah agama Buddha itu namanya Garung. Mula jenengnya saat ini diabadikan dados kecamatan di Wonosobo, Garung yo. Ini raja itu, ini namanya Rakai Garung. Dan dadah dulur namanya Rakai Watu Humalang. Mula di Wonosobo itu disini Watu Malang. Jadi kita gengengi dulu ya. Ini apa yang tapi cek roh. Kok bisa jadi goyong ini ceritanya ke biaya. Akhirnya begitu bangsa Buddha nih, bangsa Garung nih, damel bangsa Sailendra, gelaris Maratungga. Bareng wis pengen gawe candi, tukang gelut kabeh, ora ana sing sekolah. Gawe candi ra duwe arsitek. Akhirnya bingung golek arsitek, petuk si Panungkoh nih wau, si Gunadarma. Kon gawe candi, padahal kuwi wong Hindu. Akhirnya tiang Hindu kan bangun Candi Buddha kali Semaratungga. Bareng bangun Candi Buddha, anaknya Semaratungga ini jatuh cinta. Namanya Pramodawardhani. Padahal anak Raja Buddha jatuh cinta dengan anaknya, dengan tiang Hindu. Wah, akhirnya wis gelem ora gelem wis dinikahno. Akhirnya Pramodawardhani anak Semaratungga nikah kali Panuku. Akhirnya jenengin mantu Raja mewarisi kerajaan Bu Buddha. Dadi wong raja Buddha anti Hindu malah oleh mantu Hindu. Akhirnya kerajaan Buddha diwaris kali tiang Hindu lah mulane nambah. Hati-hati mulane ribut rasa serius-serius. Mulane anakmu jatuh cinta mu merdas mu. Kita. Lagi akhirnya diwaris keraton Buddha diwaris kali tiang Hindu. Hindu akhirnya jadi rojo teng keraton Mataram gelare Rakai Pikatan. Ya akhirnya rukun Hindu Buddha rukun dan itu awal Siwa Buddha. Terus akhirnya sing Hindu jaluk digawe candi dipimpin Resi Kumbayoni dan jamelke candi teng Prambanan niku. Jenenge candi Prambak. Rambar itu dan Hindu gitu. Dan itu terus merapu itu jeblok ngoten, bledos. Wong Hindu niku nek ngarani kiamat niku praloyo atau pralaya. Bledos tahun sekitar tahun 1001 nang ngoten bledos tabus. Separo ilang merapi. Watune merapi niku king puncak niku saged mendekati Parangtritis. Saking gedene bledos niku.
60% hilang. Nah, sing duwe kemampuan bledos ngoten niku Sindoro. Mulane hati-hati karo Gunung Sindoro niku. Soalnya bledos iku kenging ngangkat blung wonten niku. Nek Merapi sakniki pun bledos iki dhuwur. Mulane hati-hati karo Gunung Sindoro sak wonten niku kuna blung ngono ilang. Itu bahayanya bledak. Waktu ini bangsa-bangsa ini bubar peti kan. Terus bagian Melayu Wetan damel bangsa Isyana dipimpin Sindo, sing Melayu teng Palembang, bangsa Sailendra dipimpin Balaputra Dewa, dipek mantu Rojo Palembang, namun pun keraton Sriwijaya. Lho terenge sama muridi terenge sih, kuat. Lho jan iki mbangun Borobudur. Terus ngetan dadi cikal bakal Kadiri Kalendoho. Terus Kadiri Doho tukul Kraton Singosari. Singosari perang kali Kediri tahun 1222. Nah, Kediri kalah, Singosari dadi gedhe, akhirnya Singosari tawur karo Kediri, kalah maneh ngedekaken Mojo. Lain mulane kene iku wis rukun dadi tamur agama niku pertama niku teng Temanggung sakira teng ngene mriki teng Magelang niku terus rukun akhire rukun bareng wonten niku rukun sing Hindu Joko Buddha sing Buddha Joko Hindu akhire wonten kerukunan namine Bhinneka Tunggal Ika. Dadi watake wong dhewe rukun iki biyen ngoten lho sadurunge ketekan laku dinukum waliyadin awan dhewe mun rukun saling menjaga parisane di sana gini ku, nah ono Natal si Joko gereja di Kuban, bangser ini wo coba lo no, ini ku warisan asli bangsa Indonesia, lo, gue tepuk osin banter lo jujukan suka, banyak jenis, jadi bangsa ini jadi gue seru, liane isu padu antara agama sampai sana gitu dari Lampung gue, bareng Lampung Mesir geger ya gak rampung. Afghanistan ini ribut perkara jenggot tuh sampai saya ini rano tanya. Begitu. Perkara cili-cili ini saya ribut jenggot, karo cingkrang, lalu ini ribut rambut. Mungkin ini wis beres. Sing Islam dia nganggo jubah, kokono, waya ibu nandur pari raiso. Lalu kita jubah tiga, kelambi nandur pari, itu sakit. Jubah diarani kelambi syar'i. Kelambi syar'i, ibu nandur, nandur pari raiso, ketok. Akhirnya ketuaan kelambi syar'i jenengi syar'un. Lalu Jawa nanti grup ain bila di Pak Bopono mau mulu syar'un dadi sarungan dadi sarungan. Rofi'i Rofi'i ini gimana? Ini gimana? Ini lha no irfa'i irpangi robil alamin robil ngah nah mila ini lha no duwe ngo kudune ya sar'un begitu ra duwe ain duwe nengo sarung ya mula no wong nepun sarungan niku enteng kok pertama nge sarungan pun beres lho api ini kudunan ini api itu alat ini sarungan ngoten mula no wong nge sarungan buatan ribet perkara kakak cing cingkrang nge kepengen cingkrang linting raja dua mereka bikin pedun di kota Prasite karena takbir betul sangil-angil Allahu Akbar terus mesti nyantol ngomong lintingan Nisa enak Jawa ini betul angil dia bilang jadi Jawa ini harus ngomong di negara jadi biar ini harus kerajaan besar makanya ketika Islam Tugin itu ya Merapi itu jadi kapake Merapi ini gak pake orang-orang sana tapi sedungannya gunung itu supaya adem soalnya apa? Gunung itu dilihat dari Quran lau angzal nahat al-Quran ala jabalin lara etau khas ya mutasul di amin khas ya dilam lalu dibaca no gunung kiai gunung ini agar bedos ayatnya itu dibaca mula akhirnya Mbah Marijan ini ada gunung bedos ini tuh mau kendang ini tuh nah taruh-taruh ada kitung nih, itu terjemahannya nih kaya sih terjemahannya lau angzal nahat al-Quran anak-anak jabalin nih cuman kitungnya dia ini kitung kacer oh ternyata begitu diusut, oh iya
ternyata wong Jawa ora iso muni surat Al-Hasyr metune kacer. Lili Jawa lili Jawa lili mlano. Lah ketekan Islam niku wis enak. Cuman teng mriki niki enten teng daerah Magelang niki wonten aliran sing medeni wong. Namine aliran Bhairawa Tantra utawa Tantrayana. Medeni wong. Niku niku duwe ilmu jenenge ngroko. Sopo? Soale sak derenge niku Hindu sing Hindu Brahma niku wong desa ora iso ngakoni. Paling darmane angel. Wong Hindu niku sing paling apik niku namine nek sajenenge mati niku kudu nglakoni Upanishad. Upanishad niku menghilangkan jati diri. Pokoke sementing ra. Dadi wis bar dadi wong ampun misal bar dadi bupati ngoten niku pindah mung dadi bakul dawet. Niku namine Upanishad. Pokoke aja ngasi ati niki kecantol ning donya. Soalnya ati kecantol ning donya niku matine ora sempurna. Soale isi isi kedunyan. Niku kudu Upanishad. Bar dadi tentara ngoten niku gagak ngoten niku terus pindah nggon takon cekak ngoten niku. Narit. Padahal niku namine Upanishad. Nah, kata dia ni betul kuat lakoni ngoten niku, bar enak kok ngoten ae. Nempel ngoten niku terus namine kabumian. Lakoni urip kaya wateke bumi. Bumi niku tambah disingi, tambah subur. Jadi semakin dia dihinakan, semakin dielek-elek, tambah hebat, tambah seneng. Untuk menguji kekuatan hati, isi kedunyan ora. Ono misale bar dadi tentara, bar dadi polisi terus pindah nggon dadi pekatik jaran. Wis ora angel. Lah nek ampun mantun wonten niku nembe upawasa. Upawasa niku wis mantep ngeten iki ora mangan ra ngudu ra temok bojo. Mulane wong Islam kok teko nggowo ajaran ra mangan ra ngopi ra temok bojo, kok kaya upawasa. Mula sahur siam diarani wulan puasa niku teng ngriku. Nah terus mandek nanti ini selama kan rambut itu lebih awal ini pas ciri-ciri hilang mokso hilang di sekondunya wis rata kandolan barang dunia cuman kadang-kadang ini sini pas ciri-ciri ini eling bucu nih macet macet gede ora iso macet hilang ora iso macet ini meduse wah pedus itu ya macet macet gede ora iso macet hilang ora iso jadi jenggot nih utawa pedorok ah arang lo sampe ento jenglo to jadi sobyo-sobyo niku produk gagal. Gagal mokso. Lah iki timbangane napa wae iki kan tak puas angel aku timbangane. Melok ajaran sing iku angel lakonane sing melok sing luwih enteng ae. Napa? Ajaran Bhairawa namine. Niku ibadahe luwih enteng. Ngumbar hawa nafsu melok ajaran kali, kali niku ajaran durga. Turgo niku ajaran Siwa. Niku ngumbar hawa nafsu mangan sawarke. Niku medem sak kuwate. Mitok sak mitrete. Ora ngono namene upacara mamsamat nama itu nang ngono molimo niku. Mangke terakhir terus mandek ngeten iki wis warek kabeh sak buat nafsune pun komplit. Mandek ngeten iki terus ngerogo sup. Sup mau sadurunge ngerogo sup mangan daging menu. Menung selingkuh, menung sol. Mulai sampai mencok kaget, ya, mesu mantau bareng itu. Ini gula, lu mau ini gula, sersup mau ini lu mau matenya uang jenengane sate, sup mau ini lu mau nyenengi uang wedok jenenge pe, pelek sup mau ini lu mau nyolong duit jenenge nye, pe. Dan ini gue pusat aja gue magelang dia. Oke, itu dia duh, teman, kok mau nusa mau Magelang nih? Oh, dari pergi lah nih. Pusatnya tapi terutama ya Magelang. Dan ini mau dikirim pula, masih bisa nangani sih kau yang ngoten niku. Mula terus dikirim seorang ahli hikmah saking Parsi, namine Sayyid Samsuddin Al Baqir Al Farsi. Ila dono corok kau nyebut sih. Suba, Baqir, mula terus Baqir itu makamnya tuh Magelang, soalnya ngoten niku biar pusatnya Magelang.
Lagi, nah terus begitu dibubarno kali, ngoten iki dibubarno kali. Syekh Subakir geser Ngetan, dugi Alas Purwo Banyu, Bangi terus pindah Ngetan. Sing ngilen dugi Banten. Yes, ngoten iki lan iki mesti sesene wong ampun-ampun ke Banten Banyuwangi di Banten. Kuat. Jadi sing direpil termasuk ngoten-ngoten. Sing liyane pun mboten masalah. Sing bab omong apik wong Jawa wis omongi apik. Dadi wis ora perlu diulang omong apik nek wong Jawa ngono. Ana sing pangkate mati, ana sing pangkate sedo, ana sing pangkate kapundhut, ana sing pangkate marak sowan dhateng ngarsaning Gusti. Oh, jeneng yo ana pangkate mudhar. Wis pun beres iki ngoten-ngoten iki sing hal-hal sing ngoten pun beres. Bab mangan ngono pun beres wong Jawa niku wis ngerti ora bakal mangan damen. Gitu, soalnya pari ini kan orang Jawa wis jenenge dhewe beda-beda. Nek cilik wine, nek gedhe pari, nek dipanen gabah, wite damen, nek dipecah kulite jenenge beras, nek utuh, nek cuwil-cuwil men. Wong Jawa wis pinter ngoten iki, ora perlu diulangi. Nek dimasak sego, nek dibuntel godhong lontong, buntel janurku, nek ora dibuntel ya sego, ngoten iki. Lagi ni, mesti cinta umpoh. Kita mesti lihat kosongin, orang kepangan karak. Kita dari semua cowok kata ni tu pun lampau. Bentar ni orang Arab kata ni mesti cinta meng rush kata ni tu. Orang Inggris rice. Biasa. Lepas tu, wah itu bro. Nanti panen dia, orang juga. Nah, orang Arab yang sakoto, orang Jawa komplain, orang Arab juga, buri geblak, ini gelentang, buruk lah, bilang apa nyosok. Dan baru-baru komplain tadi, nanti hal-hal kayak kata ini kok sebetul diulang, orang Jawa ini. Tapi sebetul diulang, ada beberapa yang itu diulang, terus yang lihatnya jangan diulang. Urusan demit pun beres, urusan ngaji Quran beres, makanya saya cuma di kuburan itu termasuk gak ada murid, namanya pun Hasanuddin. Hasanuddin murid pun pindah datang ke Rawang. Mulang Quran, teng mereka dikenalkan jeneng Syekh Kuro. Nah, teng mereka dua murid, namanya Datuk Kahfi pindah Cirebon, di murid Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Itu tadi. Biar ada teman-teman, saya urut dulur-dulur apa ya. Nah, sing saya cuma tilku bro, gak ada putra namanya pun Ibrahim. Gak ada putra Raden Rohmat, gak ada putra Sunan Bu, Bunang, gak ada murid Sunan Kali, jauh kok gak ada murid Sunan Geseng, lah Sunan Geseng gak ada murid namanya pun Mbah Benowo. Putra ini pun Joko Tingkir, mula Joko Muni, Joko Tingkir kok beda, betul. Patonyo sampe ada. Ngelikulo. Nah Sunan Geseng apa Mbah Benowo niku Mbah Abdul Halim niku di murid Mbah Abdul Rahman manggen teng Lasem mriku dikenal Mbah Sambu. Gak ada murid namanya pun Mbah Yai Abdul Jabbar di Tuban niku di murid Mbah Sufyan di murid namanya pun Mbah Abdul Halim teng Boyolali di murid Mbah Abdul Wahid teng Solo. Tiga, gak ada putra Mbak As'ari, gak ada putra Kiai Hasyim As'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Mangan sing apik wong Jawa panganane ya wis apik. Bahkan wong Jawa nek mangan niku detil. Nang itu sampe sego di model apa wae enten. Sampe wong Jawa niku medeni wong iso mangan gadung. Dadi kacer iki jamane menung sing wong gedruwe menten. Lagi lah Mbak Manap lir boyo niku asline Magelang. Teng lir boyo mriko ngrawat 56 tahun mangane uwi. Lah suwe-suwe anggar di pangan kok uwi ini diwilang. Nah kita uwi kuwi di Thailand. Baru di luar ini tangan diwut-diwutnya tadi. Oh tangan gendruwu. Nyolong kan. Nyolong uwi. Karena Mbak Mana bisa ini gadung.
Wah, akhirnya jam 12 bengi podok lir boyo ambruk ketulune mentem. Diomeni lengo jarak mari terus dadi santri teng mriko. Barang lir boyo nek bengi ora repiak-repiak teng singgot biyen. Yang gede itu kedurungan ini. Saat ini kita siapkan tentang sabu ngarepe pondok ngarepe masjid lawas tu. Jadi, wih semua sakar cuma cawan. Jadi cawan itu wih, alah apa mu anteng lek. Kita melihat cawan di kelidak nan yang dia ubrek. Lalu kenapa orang Jawa itu wih dua pemahaman yang utuh. Makanya Pak Harto dia ni mung cawan di pindah tapi di pun di ni. Karena mung cawan itu tertek. Orang gelutan ngalah ngalih lah baru ngamuk ngamuk gelangnya dan ngeru ngalih harus ngamuk jadi gue tinggal tertip cuman kalau terus ketekan wali dan ini wali wali pedek jawar itu masih enak oh dungengin jawar itu dungengin apa lah ya iso orang Arab dungeng kisah cinta sendirilah orang Cina sampai engtai orang Arab Kais Laila, oke ini ya kena ditunggangi ya, diandai lu. Dedole si ande ande lumu, temuru nono putri, kamu ngayu-ngayu, anak-anak-anak-anak. Putri nikah ayu rupane, lete ngapang iku kan tati asmane, wibu ulomba tenbu, wibu ulomba tenbudun, nanti anayu si jane si, yuyu kakak. Lalu pengen ngerti kuburan ini yuk kangkang ini tak ziarah kok bisa ada orang mulai buat enak temen icip-icip kok orang tanggung jawab yuk kangkang siapa yang bisa ngerti kuburan ini kundi gue tidak bisa ngerti kuburan ini tak gulai kundi gila langsung teko tirasan iya 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 yang anginnya cowok ini gila lho lho nih ngelamat so ngerasa nih pada ngelamat online cepet tinggal nanya push ini lewat di suwit aku enggak lho 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 push ya push saya rana sing nyuti tau ya kayak orang putih lipat ya lu ngerti nih, barang lawas yang dirasani lu ngerti nih, wesh iya cok, udah ande ande si ande ande lumut semuruh lono putri kangung-kangung tayi putri nekang olo rupane presen kuning iku kan tati asman puibu gulo ingi mudun puibu gulo ingi mudun najan olo menikokan putra suhun hebat lu ada di lumut ngerti masih elek mah butelek neng orisine makanya sih mengkilat ya mustamal apa lagi guyu ya di eh siapa kasar mau wicak kanon teh lagu dan tete ane mau wicak ini dipakas mau wicak ini lalu lagi dipakas mau wicak ini dikon milih mangan kan wangil kan mangan apa dia mau gue terserah begitu awak dulu milih diseneni kok soto coba buka kan aku ditakon nih aku masa Allah terserah sampai pengen apa begitu lalu tirong apa tirong lalu itu tapi ya itu soalnya yang itu aku trauma enggak yang istri ini aku trauma soalnya dia yang itu aku kan milih panganan salah itu karuannya diusir ke suaraku gara-gara Siti Hawa salah milih panganan dia jalur buah kulti bapak itu diusir dan saat ini kini orang itu salah milih mangan meneh orang lanang diusir yang gitu so. Dari ulang itu dua kape wong ngonar cerita wong roso namine sapo Samson kene yang duit Bandung Pondo roso wong dunya cerita ibu tiri kejam dalam kisah Cinderella kene yang duit bawang putih bawang me mana duit kape kono duit cerita nawa no. Lu kura-kura ninja ono nopo bulus iso omong kene yang duit kancil nyolong ti oh kalau cerita apa kayak ini cerita tuh gue
Jawa ini problem. Jadi cerita dia apa? Belakang saat ini kan dia Jawa saat ini diulang solawatan, nyanyi. Kok Jawa saat ini diulang solawatan, nyanyi? Kok Jawa senengannya nembang? Senengannya nyanyi? Kok mau mentok nyanyi? Mentok tak kanda. Mentok tak kanda. Itu orang Inggris yang satu nyanyian mentok tak kanda. Udah ke mulai se. Dan ini mau melintang ya nembang ya neng tawa kono lintang cahyu. Dan ini perlu pipa nih loh. Tak duduk. Perlu pipa. Sopo di nyanyi no. Jawa nih urus semut ya. Semut ireng anak-anak kepopong kan. Bojo minggat ini saya kok bernembang nih mau Jawa. Dan valios nih. Bernembang. Lebih ya tuman dari ini kau Jawa. Ini sampai kau Jawa nih kalau silet nih ditembang no. Minta mau silet kudu kena yo. Lebih gini terus orang apa yang saya ingin ulang solawatan atau lagu nih? Kau Jawa pun biasa mawon. Solawatan dilakok no, ngaku juga ngene-ngene ini ngaku. Seneng mawon kok gendiro ini sampai bakul gagang pancing ya seneng. Nyanyi wong Jawa sih nyanyi wis seneng. Bahkan tembangnya wong Jawa itu tembang terbaik dunia. Kulo ora tau lho ana wong tembang seapik tembangnya wong Jawa itu tuman kok tak du. Kali peradaban dunia manapun ora ana tembang yang menghantarkan kepada kehidupan koyo tembangnya wong Jawa. Sing jenenge mau coba nih. Uripmu mau coba barang papat. Dul. Mun ajaran karo sing gawe bali iki. Barang papat niku nopo? Ya kancane nyowo sing medun alam to. Sebelah tangan malaikat loro bagian gandoli, sebelah kiwa iblis loro bagian nyasar. Koring kali hafat. Karo wong Jawa mung dijenengi sedulur papat limo. Ora mirang. Murid-murid nih ranitis dulu papan lima pancer nyasar uripmu. Soalnya dulu papan lima pancer ini sejak rembukan. Pengen bucu ayu nih rembukan karo pancer ini iso. Nih pancer tengah ya berbu mejit maca ya Rahman ya. Rahim. Dan yang aku dulu kiwa ya sunah mata kaji aja bujaranku. Wipodo-podo I love you nih. Lha pengen rusak niku nek tetengen nggih ya apa lah buat Thailand. Lha nek iki wae sebab mata kaji cukup padha podo. So, ana kepengin suke nek tengen ya fataku ya roza salat tu. Lha nek iki wae kok dicemani munggah gunung ka. Lha iki ojo lek tembang apa. Kemulane ya hati-hati sampean kiai kalau dukun niku podo. Ya ini tirakati kuat ya tungane mati, cukup rata waktu sih tirakati kuat ya tungane mati. Digulai ini dia hilang tak kau kiai ya ketemu, tak kau dukun rata waktu sih ketemu. Ketemu kau udah padang, mempadangnya sece, sici padangnya lampu, sici padangnya rumah kau. Buang, gulai ini dia hilang lagi sentolok, baterai ini dia ketemu, nanti belarak di kendal diopong, dia ya ketemu. Ketemu, meng lampu ini seutuh, belarak ini kok. Orang aku kita ni nak kali nurung dah. Lebih lagi orang Jawa ni nak tembang ni apa? Orang umum tembang kang kawitan supaya menungso ngerti sangkan paraning dumadine kawitan jenenge tembang mas kumam. Tembang kemambangi nyowo medun alam dunyo sambut ngapati mitoni dibancai. Nelis bar tembang mas kumambang menungso ngalami tembang mi micil lahir. Nek iki lanang akeh kaya wedhus loro nek mejing wedok wedhus si siji lanang wancu siji setengah bere siji setengah ya nggih lan nek pun bar micil tembangi kinan cili-cili wis sama di kanthi agama kanthi akhlak leboke TPK TPA ngaji ngajine jam piro jam 3 sampai jam 5 ora gelem ngaji sadu. Kalau mungkin caci lepas yang ngaji, kalau ngaji tampiling, layang ngaji, oh layangan, ketok layangan ni. Ngaji kok mancing, kebuang pancingin. Ngaji kok ngegir pancingin punek.
Terus bareng ngaji itu kok nomenai. Lepas kayak caci lah, orang no asasi ngaji ngaji. Mulu pak polisi, pak TNI no caci lah. Tampil aja gara-gara kalau ngaji, merasa ditompok nang dari laporan. Wajah ngaji kok cinte. Orang ngaji bubar. Galak orang. Kalau dengar caci lah, orang ngaji selenti nangis ben, dari mana? Lagi lupa caci lah, sama tu sembrono caci lah, bayang ngaji kutu kes. Kulo niki kecile wayah iki nanti wayah ngaji masyaallah. Kuping kulo niki gairan Cina ne copot. Lah ngene bapak kulo kuat jembar kulo niki pas kecile ini. Bapak kulo ngimami, kulo ngerti bapak kulo sujud tak tinggal mlayu. Lho iki kulo kan ngerti nek wong sujud ra entuk tolak-tolak tak kulo kulo mlayu. Rampungan sejak dak das kulo diuncal ngepoke peceret. Ya ora apa-apa sampe kulo niki cilik aku salah milih wong tuwa iki. Anak emang liar itu ngaji, anak emang liar itu layangan, aku lo ngaji. Tapi begitu gede, enten lagi rano mau ngapain, enggak bong tuh aku. Dah lagi lah, aku lo rati pengisau ngaji, tadi opo ya. Bong aku lo bongnya pantesan. Le pantes, aku lo namanya karakter dia pantes lah. Rabu itu, rusak, rusak, juga lawang rusak. Tapi berhubung cilik diulang ngaji, mulai-mulai itu ya tertip. Le aku lo nih rati ulang ngaji, anak aku lo nih kata nih dalan-dalan. Bong kula niku jenis laki-laki yang banyak dicintai wanita. Berhubung kula diulang ngaji ya tertib akhire, bojo ya siji tok ora. Lha nggih kula takoni Gus, ngene kok. Ora rada ngene ya, aku siji cukup, siji galak iku sing ketua ngono. Lha loro tuh galak e kaya oh siji galak e kalah ta wong sak kampung. Galak e bojo kula lho ora yo. Enggak ingin sendiri yang ngomongin itu tak kocolok ya nanti. Mereka pula seneng bocil bocil tak kocolok aja tak kocolok ini dulu 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 dulu. Aku disenangi wong sak lapangan, dulu itu moral lah aku dah. Well, ini kan namanya Kinanti. Soalnya Kinanti ini gue nerati ulang aji kesusul tembang si si nom pakal tadi can nom bis mulai dap ulangannya angel bisa. Napa kula nek wis parsi nom tembangi asmara. Ala wis ketaman asmara kae kucing rasa cukup. Ora nemeng selfie. Enggak lah para asmara dono niku gampu, jumbo lanang wedok rapi punan. Duwe masalah urip dhewe wis ora bakal ngaji. Lah nek bar rapi tembangi dandangku. Ulah nek ketemu dandang ya pahit ketemu gula legi. Itu bojo kaya Pak Kapolsek ngeram ganteng bagus duit ake gula itu bojo serupa Noel atau di duit seneng ada ngeramal tukil pahit nih lu itu merasakan manis pahitnya ke i rupan lah nemis baru tandang gula tembangi turmo wayai berdharma bakti di bondo tokno di ilmu tokno berdharma bakti. Kaya dharma bakti orang nang berdharma bakti orang nang duwe ibadah orang amal ya wis kesusul tembang pangkur ngerti-ngerti wis wayahe mung pangkur dengkul wis lindu itu wis prodol mripat wis lamur sing mau mangan salak kentak pecah saya mangan jadawe untune cok kok iki pangkur nak mukul nak lepu mencit ra ketan setahun bisa trioyo. Lha lho Jawa wis diulang kok ya wonten niku mulo wong Jawa niku tetep semakin berkesenian, semakin tertib. Oh, ngerti tembang. Belum gue ngerti tembang. Kayak kelayai pangkat, ngungkur sampean. Untuk kok wis gosel-gosel, gue nang ngungkur, nang ngungkur pemecit. Si tatu no gomangat, po, wis mengkert di gambar cacing. Nang ngungkur. Nang ngungkur pemecit, rono, nang ngungkur basunan, geseng. Mungkur keranang mungkur kesusul tembang, pangkur keranang mungkur kesusul megatro, copot rogo sukmone ma, matek, terakhir tembangnya pucung menungsong iya menti pocong suruh kusuruh kubah, tok leboknya lawang ciut, mulai wong tua jenengnya bu, yut, siap-siap lebu lawang ciut, peduk mungkar nakir, mesti tak kau nih, marah buka, Allah, 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 Allah Allah malaikat mungkar nakir duka wamu entah wong piling Allah kalau malaikat roket kita oh jodoh lo jopi yang muni Allah ini raja mutuni Allah ilah tirto
Begelang rati alih pantat ini ono coroko. Dan gue sekalian ngaji. Gue sih agar pengajian dia teko. Belajar ono ngaji teko. Tapi kok turu? Rapopo nih ngaji turu. Melek yang ngamatan ngaji nih ngerungono kupingnya jadi turu. Pokoknya ngaji. Wes pokoknya melebus warga. Lu pokok tok udah SKP. Lu ngirim lana sama ini gue. Belajar. Nah, nata reka nang melu sinau. Jadi ulang muni Allah, aku lagi ulang. Halo. Eh, pengpitan ya, peng 100 sebutan kuat ya, peng 100. Nah, piro? Kang salah. Lah sing sangang kula 5 sapa? Jenengan. Jenengan kan sopir, kula kan penumpang. Penumpang kan sepenting numpak turu ngorok kan gong. Nah, sopir kudu maca plang. Akhire kiai oh. Nanggung wiritane wong sak kampung, sak negara. Kiai ora kangelan, pengpitan istighfar ya, peng 1 juta. Lah gampang. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, adat sama kholakullah, astagfirullahaladzim, adat sama kholakullah, beres. Ya jumlah hitungan nih, gawinan nih, Gusti. Allah, ya semutnya pun triliunan. Enggak, lah, ini saya tahu si Nau belas nih, udah sing repot. Ini saya si Nau, ini saya waya-waya mati, di Ngapura, Gusti. Allah sebab mati ini, wong belah. Lajar lu sampe melu ora kita ngantuk ngaji ilang turu. Napa opo turu kok ngoti kan kok bantal beli tak om mriku ora apa-apa. Nek lu tak berarti gegere ngaji nemamon. Dadi nek ana pengajian ini niat teko. Wis santun tu enggon sendetan pikir got yo ora apa-apa. Malah irunge melok ngaji. Lemelana kula nek mantau ribet. Wong lungguh ngene ngasih rame tak jarno ngrungokno karepmu ora karepmu. Lah iki mau mboten urusan kula, kula urusane ngaji tok. Nek sampean ngrungokno ya oleh ganjaran, nek ora ngrungokno ngono ya ini amene ki kok. Karepmu. Lha mula kula niku bebas sih kalau nggak mau ngaji nggak harus sampai tekan gue gelok pula es lubung ya ini gondrong ya pasir kok gondrong putih kok gondrong ireng ada ya Allah lu gitu nih belum diniati ngaji jadi sama ya mati ini termasuk mati nih wong belajar lagi nang turun tekan lera kalau belajar takon nih marah bukan marah bukan tempilin paku cuangga guru nih kek aku tadi bareng pedih lo akhirnya cemplung non rokok diudek nyerut rokok udek dong 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 si gak mati diangkat diganteng kaya siwur kaya ciduk nih duduk ini modal madil keterangan bodol gue cek ajar umur kaya ketepok bosok mulu pangkatnya menungso anak bapak simba buyut canggah bareng udek udek gantung siwur keterangan bodol ketepok bosok lah mulanya wis duwe ngono ketekan solawatan ini wis cocok lagu apa itu tompo arep lagu Arab marhaban ya nurul ade marhaban bisa nopong Jawa solawatan kayak lagu dangdut ya terima ya Rasulullah salamun alaikum dan sing Jawa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika bang liya numpak prau ya tompo nomu Jawa dulu kayak lagu nomu wawon supporter barbalan ini lagu Alfia dilalar baru Jawa Kola Muhammad Muhammad Maliki Ahmadu Rabbillah Khairah Maliki Gigi Musalli Al-Nabiyyil Mustafa Wa Ali'il Mustafa Minil Asyarafa Wa Asta'il Allah Afi Al-Miyya Wa
قصيدنا خويبي أموية تقرب الأقصى بلبن المجازي وتبسط المظلم بوعد المجازي يغني هنا وتواب بس قاعد يلاقونا jadi kalau kan terus kalau di wong selawatan kalau di lono elok selawatan nok joget barang wong seneng nok joget ra oleh ya kan jeneng Nabi kan seneng wong petuk pacare kok ado yes ya orang senengnya joget ya zapin iya wapis selawat kok engkau seperti antar Samsung, antar Badrun. Enak mau senengi kalimatnya pujiannya ya sedikit biar nih wajahmu seperti rembulan jerawat tol. Ya kan dia biasa, tangan-tangan lo mau nih ngerti madhab cintai ribet dah. Sing bin'ah, sing musyrik. Ya uang, lah duit madhab cinta. Pokoknya kaku, itu kucuk. Ini seneng lah, kalau uang seneng, ya musyrik apa Romai Rama musyrik di sini. Ku tahu rumus dunia. Emang gue ngerti rumus dunia. Ayo Gusti Allah, baru. Padahal gak ada bakat lagu apa bakas. Jadi ini gak ada lagu dengan. Ingin ku mati bila tak ingat dosa. Ingin rasanya ku pulang ke rahim ibu. Iku sampean bakas. Power saya Indonesia. Lendasmu semua gede nih yang balik ke rahim ibu. Wis mulan. Wong Indonesia iki nek selawatan iki nyenengno, ora eneng ning donya sampe gagang pancing dingenekno. Lah iya ta. Dengane iki terus biasa wong Jawa Indonesia iki biasa ngene iki guyon ngeke. Ngene. Ono sing seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Mau aku perlu Tuhan tak takokno kok awakmu ning di ngrasakno iso takok perlu Tuhan perlu Gusti Allah saking senenge takok. Tapi itu gak usah dibahas. Wong manuk emprit wis jatuh cinta lucu gak jadi bahas. Sampe buka kitab kisah sul anbiya ini. Manuk emprit itu emprit iki. Emprit itu jatuh cinta nang ngrayu kekasihnya. Ngrayu emprit wedok. Tapi yang sandingnya sih gak salah Nabi Sulaiman. Emprit itu lali nih Nabi Sulaiman ngerti lah, ngerti bahasa nih emprit. Di emprit. Apa mas emprit? I love you, emprit. Lalu kita emprit cek. Lalu emprit, I love you, emprit. Lalu emprit wedok, prat-prat sing lanang nasu. Emprit, aku mencintaimu. Awas kamu kalau pret lagi gitu. Masih betul sih prat prat tau loh lape betul bisa ngomongin biasa. Wakil simpret nih kak kayak betul pakai simpret. Aku mencintaimu. Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman, akan aku runtuhkan kerajaan Sulaiman itu. Simpret semini. Akan aku hancurkan kerajaan Sulaiman. Ku porak-porandakan. Akan kurebut mahkota Sulaiman. Ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Ampret. Lengan ini kita bisa lihat. Guyu ngeke-ngeke. Gara-gara ampret. Walah ampret lambemu. Lengan ini. Ampret iso muni ya Sulaiman. Jangan begitulah. Inilah kalimat ampret kalau lagi jatuh cinta. Lelaki berada orang Indonesia ni itu tekan apa sih berbau agama senang kon bangun masjid senang kok biar dari bangun Borobudur sak menu gedene untuk pembangunan sarana ibadah wong Jawanya jaluk apa ayo jaluk masjid ya ono jaluk langgar ono kutaan lengkap harus jaluk apa diulang hall wong Jawa senang wong pancen wong Jawa biar niku senengane ya hall. Nggih wong Jawa niku nek ngarani Mbah Buyute biyen niku basa Jawa niku dangyang. Lah dangyang niku kadang wong Jawa sakniki nek tuwek buntute tok dijikuk eyang. Yang kakung yang putri nek bleset danyang. Niku basa Jawa. Mboten kok jeneng demit ngoten niku. Mula ana ustaz kok itu demit ta iku ustaz kok gak mikir ngono. Ora gelem sinau anggar musyrik ngono iku. Ora gelem mikir wong niku ora gelem sinau.
Nah para dang yang niku anak putu nih takon yang disulit tandur tanggal pinter yang. Nah, ini mesti takon nih ngono untuk sayang eyang. Eh tanggal semene. Nah nopo-nopo sih didawuhke para dang yang niku diestokno. Ngestokaken dawuhe para dang yang namine dawuh ingkang dipun pundi-pundi. Diestokno tenan sebab dawuhe dipun pundi-pundi mula para dang yang diarani pepun pepunden omahe diarani pun pundhen. Lah ngoten niku terus suwe-suwe panganane entek merantau. Dia merantau entah kemana, setahun pisan wangsul kangen enggak noleh-oleh. Sing isih urip ya dibetake teng sing urip, sing mati disembayang. Sembayang tekane anak putu hormat para sepuh nyembayangi, namine pun upacarane namine serodo. Sebab serodo dilakoni dadi nyat dlando. Masuk Pak Eko. Ini bahasa Jawa mana kudu ngerti. Terus dikandani Mbak Buyumi rumati mengpindah seko jagat cilik dan jagat gede mulo ono merui kaki danyang nini danyang. Terus gak ngepanganan. Terus Islam teko ngulangi waladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Sing teko nguri dongakno sing lunga dhisik sing nggawa iman. Lah berhubung wong Islam niku goleane gampang kok dikubur. Mulane terus marani kuburane fazu ruha ziarah. Lah begitu ziarah kandhane urung mati sik urip nang pindah alam. Talahyaun walakin la yasurun sik urip nang wirad dong. Mulane ila ruhi ila hadra di lalu orang Islam yang orang mati yuk kano panganan sih akeh ini nggak coba kele kuburan yang panganan di ini semua tadi soda sodako mulu serodonya dan berbon istilah sodakohan mulu orang Jawa ngarani dekahan sedekahan berhubung sih di sedekah ini wis mati yang jeruk bumi mulu ono istilah sedekah bu bumi ini ngono kalau ratong angel kadanan musik ngomong pitu lah berhubung kiai ini anggar teko dungane Allahumma barik lana kok burak barik mulu ono singaran nih panganan teko niku bari anu dalam mulu ngaji baru kiai rok kali kiai ngonten-ngonten niku semerap mau kiai ini koncone kata anten kebu ya kiai selamat anten tumbak ya kiai plek plek dan itu aneh kau no pemenang sing ustad freelance nu kau sih umatnya subscribe aku ini elek Surya NU sama itu sembrono ini Surya NU di organisasi nah sing lian ini kan mau di YouTube kok nu umatnya subscribe baru like mulu sampean bukan pengikut tapi follower. Bahwannya tambah suwe tambah seger. Nanti malah ketekan hall mesti rame kan tolong cowok biar diulangi hormat kare lalu jadi hormat leluhur ini bukan barang anyar. Cuman kadang awak dhewe niku lali sak niki sing diarep-arep berkate. Ora pernah ngirimi basunan geseng blene sak api mesti blene sak piring. Diplek no sapi nuntun tuh, ngirim mulan dulu. Wong Islam lu diulangi, jangan lupa masa lalu. Mulan wong Islam, wong nyembah pangeran pertama, petilasannya mekon marani yo. Disebut inna awwala baiti budi adina zilaladi bibak kata muba. Rawan wawan ngaco. Nabi Ibrahim gulei bahwa anak itu ngorobana ini askan tuh mengguriati biwatin loy di jalanain dapat tiga muharram. Gondungan itu jenengi makom Ibrahim. Tilasin Abu Ibrahim parani mung sak dunya jenengi ibadah haji. Tilasin Siti Hajar jenengi Sofa Marwa. Tilasin Nabi Adam ketemu kali Siti Hawa jenengi Jabal Roh Rohmah. Lah nek wis kok parani petuk kabeh sangkan parani dumadimu asal usulmu kewan sak dunya kongkon nyembel yang belah jenung ya itu kor korban lah sama nih ngerti Mbak Buyut sunan geseng lah ngono tuh pengen belah kepite ya yakik ya tahun ngarep belah di sapi nah orang jalur bupati
Ya apa kalau basunan geseng kok pitik ya pitik ya. Kok memar ning. Apa delok berkate isine apa dulu? Roti ya wis rada apek. Jamat itu beli sapi ternyata. Kok medit nih. Kenapa itu tekau sampe ini aja ya sebuah ini raja dong. Enggak bener nih kalau itu total jajan barangnya kok bener. Akhirnya waktu tengok hal belanja duit itu menyenang sama keluarganya yang nengok nengok mah wong hal duit baru katakan kok mau bayar SPP SPP ini baru baru KKB seneng itu kalau suruh sodak sodak kalau minta kurang sapi. Ya ini aja kalau kalau saya subakir nawan tak beli no sapi loro tapi kini serong tahun kita orang no kol uang paling kota ini PKS. Ada sampai nak milih wali kota milih bupati kini sing seneng kol berdar dewi. Uang kol yang mana yang ini saya subakir nawan saya kira ini mungkin sapi loro alasan musrak musrek. Kalau tak dia kan, saya tak kali kerana dia ya. Tengok apa yang ini kali saya sebagi ya. So apik. Itu kok dah, ya parah ini rono. Ayo bareng-bareng apa ya. Iya, bom masih wali kota ini orang urus ben. Cik jurus pak. Bupati. Masuk lagi kabupaten. Apa? Biasanya kalau nakal, mesti kalau dikabari dan aku beli sapi loro. Iya kalau ini mesti wali kota ini rapat yang seneng kol karena saya semua sebuah biaya model ngomong ya lu mau seneng kol kok milih sih gak seneng kol lu sementara kalau kita kol kayak ini apa hasilnya keindahan yang luar biasa sampean bawa ngendi mesti moro tirto begitu moro tirto sampean seneng karena tanah tirto ziarah makam Sunan Gunung Jati jenengan seneng karena tanah Cirebon. Ziarah teng Surabaya seneng karo makam Mbah Sunan Ampel. Ziarah Jombang seneng makam Jombang. Kerinduan di mana-mana karena tempat guru kita disemayamkan. Itulah bibit cinta pada tanah air. Tanah air ora ono teroris kok seneng ziarah kubur. Kurang. Kabeh teroris mesti lah seneng ziarah kubur. Jadi dah mula no tadi menyenangkan itu macam mana ni sih para wali tinggalin ini. Mulanya Indonesia jenenge wilayah sebab daerah para wali lah kok dua wilayah ra seneng pak wali mau nih wali kok kota jatuh partai sih dukung sopo tapi ya jatuh partai sih mau mati jangan mulanya mau mati orang ini mulan PKB wabilai. Aku melok gawe sate. Dengar tadi ya Allah, ini dibele. Mulai milih presiden yang ngono sesu. Kira-kira kalau presiden kira rapat seneng ora usah dipilih. Ya kok dulu ngono kok. Karena sing dadi presiden rapat seneng ziarah, apa meneh ziarah pilpres tok ya jadi delok. Oke. Sholat Jumat berjamaah. Lagi pihin kiai ini sholat Jumat ya sama saya ini harap pilpres cok sama aku subuh bersama begitu rapung pilpres lah mulai betul nojo wah aku udah dari presiden apa tuh mah presiden aku lihat ini jadi kita ini karena hal orang gampang ditompok. Wong sak durunge Islam teko wong Jawa niku pun seneng hormat leluhur. Masjid kenapa banyak loh biyen nggae usah ngono. Ngapalno kitab, ngapalno Quran diapalno. Makane begitu Islam dugi kathok niku. Ketemu tanah yang begitu bagus, begitu indah. Uripe yo enak, urip ning Eropa ora pati enak, ana musim dingin. Nah, wis musim dingin salju medun seringe ngene ilang. Ra enak urip ning ngono. Nek wis seringe ngene ilang kulite berubah kaya tekek. Mulane wong Eropa niku nek musim dingin mlayu ning Indonesia, dedi ning Bali sing pakan tok.
Lha mboten porno niku wong didik. Sampeane sing pikirane aneh-aneh. Lha iki pakai rupanya nek musim dingin mboten duwe godhong, kabeh godhong rontok. Mulo mboten iso nyayur. Mriki sak umur urip nyayur iso popis ya ono. Godhong jipang ya dadi. Enak mriki. Wong mriko niku mulane wong mriko niku nek bulan Desember bingung. Arep Natal godhong ra ning sing ono godhonge rontok kabeh. Petuk cemoro iya dadi popena. Rasa tu tahu, wah pohon apa dihura ya? Minggu saya rak rak rontok bulan Desember. Lalu rasa mesu, kenapa tanam mes tak Natal di depan masjid? Rasa ribut orang mau uet di aku mau ira. Boleh neng Afrika mana? Ira enak neng orang ya Allah, nanti parin teh di pangan emprit. Wong emprit Afrika itu triliunan jumlahnya. Akhirnya diekspor nang Indonesia di 30 juta siji, jenenge Black Strut. Si penggemar manuk mesti ngerti. Dan nandur telo entek dimakan celeng. Celenge kathah mriko. Nandur jagung badhe karo bedhet. Bedhet mriko gedhene sak menthok. Jenenge makau. Nandur kedhang entek mangan munyuk. Munyuke gedhene sak cek sak sapi. Jenenge gula. Mangan kedhang durut nang cek. Lha nek ora ben paling enak ning mriki ning Cina. Ada Cina imanaan. Ini saat ini penduduknya 2 miliar orang. Mulai mikir panganan ini Cina yang paling mumet saat ini. Persediaan 1 juta ton gandum setiap hari sudah enggak terpenuhi. Perang Ukraina menahan 150 juta ton. Enggak bisa keluar. 150 juta ton ini satu seket dino setengah tahun. Mulane wong kono nek mangan gandum iki dadi kemi dadi dawa-dawa disumpit cawet. Nanti cawok yo teh. Lha mulo mriko niku sing dipangan babi senes wedhus. Nek mangan wedhus yo ora cukup, wong wedhus iku pentile loro anake siji. Lah nek babi pentile 12 anake 24. Makanya kudu paham kenapa terus Cina melanglang buana kemana-mana untuk mempertahankan kehidupan warga warganya, kaya orang Indonesia Melayu neng Arab, Melayu neng Cina, untuk apa jadi TKI, untuk apa mempertahankan keluar keluarga, mau rasa ribut, Cina apa, rata kok ngomong dekat di sedotannya ya kok Cina udah kok jadi kiangil itu saya kan ngomongil oh Cina apa tuh Cina aduh, dan ngatur bako neng Cina sih nunggu sopo arep mugi susu. Masih nunggu tetep gudang garam Cina. Jarum Cina. Sampurna Cina. Pabrik rokokmu ya apa? Tingwi. Tapi tangannya ireng. Akhir bojone tolah, toleh, tolah, toleh. Akhir diambung lambu baku. Lha untung ra ono liyane, cepo liyane golek. Bu sampean lu kita bu sampean seneng gak bojone ngerokok? Lu boten kabeh sih banter. Seneng boten? Oh, seneng sing ngene? Boten lho iki sampean apa seneng kene ora? Oh, tapi wong lanang nek ora ngerokok ya ngantuan. Ora nyambut. Ya wis, ora apa-apa sampean ora seneng bojone aja lek ngerokok. Kula niki termasuk orang ngerokok. Gara-gara bojone kula ora seneng kula ngerokok, mboten kok ngomel. Dibangani kerumah nopi jatuh nih bucu lo tuh. Lo tukang pi jatuh. Tapi demi cinta padanya aku kau. Ya Allah, lah ya tak kon mana yo gelem. Lah mosok dek ning aku cocok ngerokok ngono kok. Yo tak turuti yo sik aku gak ngerokok. Jadi ono sing takok, kenapa kok gak ngerokok bujung cerewet? Lo mau dengar apa? Tenang lawan, jauh-jauh hati. Jadi kita ini enak ya di orang Indonesia ya menek lah. Singguyung ya, nah itu kenapa? Karena wali bian pinter. Wali menata Indonesia itu luar biasa. Dipersiapkan betul untuk masa depan. Kalau masa depannya menung sana gue jadi siji. Kayak kita niki saat niki. Menung sana saat niki ini gue jadi siji. Nek bian boten bisa pisah-pisah. Saat niki jadi siji. Sedoyo disatukan oleh teknologi. Teknologi niki lho, saat ini menungso dati siji, ini kita ngeriki.
biyen sampean pengen roko kucing Afrika mau ngenteni flora dan fauna wis dinteni sedina metune Pak Harmoko. Saat ini sampean pengen delok donya mriki ono kare ngete kucing Afrika metu tengu Mesir. Sampean arep isen bokong India ngono metu ono apa sing ra eneng. Banser kepleset, banser ngantuk, ya nang ini lengkap. Tapi golek apa nang ini? Wes mulane donya niki remek gara-gara niki. Remuk-remuk loro niki. Iya ta? Rumiyin niku lho kangen niku mawon. Ya Allah, nek tinggal lumadhe kangen niku nggih. Dadak ning pasar golek kertas warnane pink. Tintanya biru nulis dik. Semenjak kepergianmu ke rantau, entah kenapa aku selalu merindukanmu. Dan setiap aku melihat bayang-bayang sesuatu seperti melihat bayang-bayangmu, kangen kekasihku. Perih rasanya. Seperti kau tusuk di sana, berdarah di sini. Dek, kekasihku. Tapi ini harus kita lewati karena ini masa depan kita demi anak-anak dan orang tua kita. Kekasihku. Sebenarnya kemarin ada yang menanyakan aku lewat orang tuaku, tapi sebelum dia datang ke tempatku aku sudah mengatakan tidak. Wong biyen wonten iku pinter wong biyen mau nulis ya nulis surat. Gila, dia membawakan sekeranjang cinta tapi ternyata masih kalah dengan sekuntum mawar yang pernah kau berikan padaku. Saat kita mendengarkan lagu sekuntum mawar merah. Iya dek. Waduh, tapi bagaimanapun juga aku kangen. Iya, bau tubuhmu diantarkan oleh angin malam hari ini. Tapi aku juga tahu kau pun merindukanku. Yakin. Karena bulan mengatakan bahwa kita sedang duduk di bawah sinarnya yang sama. Untukmu kekasihku di rantau 4x4 16. Sempat tidak sempat arep dibalas. Waduh, balis ono industri prangko, ono industri. Mana-mana ngerti kaki ku hilang. Pak pos rendeng, surat rendeng. Kemana mereka perginya? Cepet nih, belum 20 tahun ngerti ini hilang apa. Rendeng kantor pos yang rapet tuh. Lha ngira biyen nulis di lapokno amplop, geleke prangko digelet teplek. Tiba-tiba itu hilang anak-anak sekarang enggak lagi merasakan rindu yang berat. Tapi gini ku kangen niku saking gampangnya mek arek cengleh pun mirip. Kalimatnya ya mboten Jawa mek mah mah mah. Jadi gila ya Allah, Indonesia dunia ini cepet muter. Dunia ini pula muter. Biar dua anak ayu itu gagak nyegat ngarep lawang kalau masih ngapain anak isok bawa saat ini gitu cegat ngarep lawang anak video call bapakmu yang di ngarep lawang nyegat ngangger ini tuh nyayar tempat kursus habis saat ini soalnya nopo tutorial sing ahli masak jengkol itu takon nih rana bubi orang langsung tutorial masak jengkol. Bisa sini lho ada tutorial pake BH itu lho eneng. Lalu gue guyu ngekek-ngekek lho ini apa? Tutorial apa tempat kursus yang namanya Primagama untek apa? Saat ini ke ngaji nih lho, saya pecah sampai di pedok kiai. Saat ini gue iso ngaji di pedok kiai, orang nungangkring gue WC nih iso. Lho YouTube. Gue ini zaman berubah, donya anyar. Dunia baru ketemu ngabe Cina orang tekan kene sedotane tekan belum gitu kiai mulang sholat tapi begitu sholat itu nutup aurat kiai orang ngerti sehingga pabrik kain sopo itu orang melok mikir sehingga itu Cina ini mati utuh sampean belum gitu mulang utuh ini saat ini banyu ini diurus kali sanyo kali pipo kali kran. Saya ngurus sanyo pipokran Mas Pion. Hadiah ini meniopo. Ini donyo anyar bian padasan. Saat ini donyo tepuk dari siji. Polisi, tentara, banser ini bodoh. Orang-orang saya ngerti polisi atau tentara apa banser. Ngerti ini sebab ditulis.
Nah tulisannya ini keng nopo, keng mesin bordir, mereknya Butterfly, jalan Cino. Tentunya ini. Orang Islam lu mau haji, ya metekan lu ngotok, begitu aja lu mau diurus Yahudi, numpak pesawat, Boeing atau Airbus, lu sama ini, Yahudi mati ini, Yahudi mati ngelangi. Ya. Tentunya ini, rumah tangga sejahtera, sakinah, mawaddah, rahmah. Gara-gara saya ini waktu itu ayu-ayu mengkilat-mengkilat raihnya soalnya apa? Wedak saking Prancis coba wedak asli Tirta waktu demplok ampe beras di demplok ya dulu nengak apa ya ayu ini dunia ini biar orang bakal bayang itu dunia kebetulan habis ini terus biye apa yang ada kufar kafe itu bubar urit mudul. Karena itu jadi satu Afghanistan yang mau perang mari kita hancurkan orang kafir saya di Afghanistan itu nyembah-nyembah kalau Amerika kokon investasi lu pikirin kan biar Suriah ya ISIS anti kafir saya ini yang bangun lu Amerika lu pembangun lu kok orang kini harap melu-melu saya ini aneh kayaknya anyar-anyar. Pilpres ini perang badar apa tuh kakak? Wong pilpres ini terusannya pilkades. Pilkades ini sikit biar, ada nanggutnya, ada duit. Ini sikit biar. Pilbuk ya mau, pesta demo, razi. Pilpres ini foto, pilgub ya foto, Jogja ada pilgub. Orang-orang Jogja pilihan gubernur ini. Buatin nilpulo, buatin nilpulo. Soalnya gubernur ini langsung rojo. Nah, siapa sih bisa milih? Ya, aku tuh jadi anak Erojo, menurut gue. Ini kok perang badan? Ini pun pesta demokrasi, ya, ada duit. Karena jenengnya menbeda. Ini diterima orang biasa, sampean-sampean, ini diterima jenengnya uang bensin, gitu. Ini diterima masjid sumbangan. Ini diterima kiai bisaro. Ini ngono aja. Polisi golek mani politik ora ono. Lha opo iki? Jer besuki mawa. Iya. Lha Indonesia itu indah. Podho ae. Polisi nek arep kejem saiki wis mulai kejem polisi iki. Angger nilang saiki langsung tilang. Biyen ta enak nyang-nyangan. Ya menung saya sing asli ya wong iso kenyang. Nek sawah 15.000 Pak, 5.000 lah yo. Lu enak biar ngono nang usaha iki sik iso kena eti lah opo kok sampean. Enak. Lu dunyo iki ngono ning ngomong ta. Terus dadi dikawe angel. Biar nek maca Pancasila kok salah tempiling karo Pak dan hamil. Iki mau salah, baleni malah lebih 500.000. Diwongi. Oh, ono ketuhanan yang maha esa. Dua, ketuhanan yang maha esa. Ya wong grogi iki ya pantes. Ngono le 500.000 biyen sampean ora disel. Ngono Pancasila. Piro Pancasila? 6, Pak. 10, Pak. Lho kok 10? 5. Sampean aneh, wis 10 ae salah, mrene 5. Jadi dunia itu di sana itu belum bayang loh. Tiba-tiba dunia cepet deh yang itu begini, jadi nggak kebayang loh. Oh no, nih pasar yo petok, ini pengajian ini di sana ini undangan ini WhatsApp. Sing duit sendiri Mark Zuckerberg, orang Amerika orang itu kan ini. Pengawal pribadi ini di saulan 313 miliar. Saking suki wonge. Uripe ya mesti ra enak wong pengawale wis semono akeh. Mending sampean ra ndek dhuwit cuman sumut baru enak. Ing warung ra ono sing oleh. Soale wah ra ndek dhuwit. Copete wegah ono oleh. Lho urip itu indah. Cari iki cepet koyo yang ngene iki. Wong Tirta ae. Wong wedok kerudungan kabeh. Tahun 80 sih sak kembenan semene iki lho. Betapa indahnya dunia saya. Nang Bapak Dewi ngerti sesuk dunia di Indonesia ini kaya ngene. Mula ditoto kali para wali ini termasuk Jung Sunan Geseng noto. Carane noto uripo beda-beda ning saling tanggung jawab. Niku nek cara Kanjeng Nabi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jenenge ra'iyah. Ra'iyah niku beda-beda ning tanggung jawab. Mula wong Indonesia diarani ra'iyah.
Satu-satunya bangsa muslim dunia yang bisa mengambil kalimat ro'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Tepuk asing bantal, gak sesingan suka. Olah-olah, tapi kamu tertawakan diri sendiri. Olah-olah. Lemana rakyat Indonesia ini, rakyat ini dawuhe Nabi. Mulanya negara paling sunnah ning dunia ya Indonesia. Lah endi liyane sing iso ora ana rakyat utawa rakyat utawa rakyat sing ngumpul namine musyarakah. Mula niku bahasa Arab dadi ini masyarakat. Nek beda paham wasyawirhum fil amri, omula ana kalimat musyawara. Lah itu maka kemudian sing nata para wali daerah diarani wilayah. Wilayah akhirnya apa? Dia siap menyongsong masa depan beda-beda tetapi tetap hidup saling bertanggung jawab. Hasilnya Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, kita puluhan bangsa suku agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Hasilnya apa? Tapi kita berarti sendiri. Santunya sing paling top niku Indonesia saniki la ilaha illallah ngene. Ditinggal Nabi Islam sing teng Eropa macet. Ditinggal Nabi sing budal ning Cina macet. Ditinggal Nabi sing budal Afrika macet. Seluruhnya enggak ada yang bergerak macet kabeh, tapi Islam yang bergerak ke Indonesia hari ini tumbuh subur menjadi kekuatan muslim terbesar dunia hari ini ada di Indonesia. Wong sholat paling akeh Indonesia, masjid paling akeh Indonesia, wong ngapal Quran paling akeh Indonesia, wong haji sak dunyo sing antriane 50 tahun hanya Indonesia. Ini mulanya paling enak wong Indonesia ini nyaman rukun, makanya jaminan kerukunan harus dijaga. Mulanya wong Indonesia ini ku para kiai ini ku nopo mawon rukun dungo ini ku sing rukun karena kiai tok liane nek dungo ijen-ijen kalau ketua kudu nyem-nyem-nyem kiai kabeh isek rukun kiai ini sing dungo santri ini sing amina amin 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 kiai ini paham walhamdulillahi rabbil alamin begitu sing dungo kok tambah akeh tidak nengalun alun jenengi istiho sale bakul tahu payung lalu mulai dalam pasar bergerak negara dan tentram kerukunan terjaga pasar bergerak lah ini kira sopo yang bisa melakukan orang ini nek ka Indonesia lalu aman tenang awal nanggir saya akan sing kol ini pasar saya melaku bakul tulanan ini saya payu. Nah, ini Indonesia, makanya saya rukun. Makanya dengan orang-orang yang berusaha membuat ketidakrukunan, aja buat itu, no. Dungo ijen. Orang mati, orang ngumpul. Untung mati, ngomong, betul. Nah, orang ngomong, ini juga ditutup, ini juga rusak. Orang cocok, kalau Indo. Nah, Indonesia ini rukun. Orang mati sampai pitung dino, ya rukun. Besek, payu. Tanpa, payu. Larutan penyegar, payu. Sampai pokari payu ini lah gara-gara pengajian ya. Lagi coba karena pengajian mayok lagi angel. Pemain kiai kok diubeni pokari nesu. Ulang lagi suku pokari gua nih buat menteri mau lo. Ini suhu tuh. Rumah saya kiai ini kurang cairan. Jadi akhirnya kita menjadi simpul besar peradaban Islam ini yang ngaji oleh Indonesia komplit darah menyombong ya kok akhirnya TNI Polri senang Indonesia bukti ngono ngaji berbicara apapun silakan pesen karo kiai sampai no musim terorisme kiai kape ngomong anti teroris beres masyarakat kiai corona kape kiai cerita corona padahal gak paham corong hati din dosanya menungso saat niki nih nggih teng lambe ini mboten kena dipandani muni mawon teng medsos mulane lambe kudu dijogo dosa tok sing kaping kalih tangane menungso sing kata paling dosa
Angger pun demok kipet gini-gini buka utuh-utuh gini bayi-bayi cempol. Maka dosa terbesar manusia ada di mulut dan di tangan. Turunlah corona. Karena dosa di mulut, maka mulut harus pakai masker. Karena dosa di tangan, tangan harus pakai hand sanitizer. Betul? Betul. Padahal kiai ini ngarang. Saya gak takut corona. Corona sama-sama makhluk Allah. Cari kiai, aloh, ini pada makhluk Allah. Gusti Allah yang gak bisa singo. Gak sempat di singo, turun jajar singo. Mati di mode. Enak, pesen apa karena kiai. Lu kula seneng ini, kiai mau pepe lorul. Bar maghrib, bar isya, aku sampai jam 10, aku tahu. Pendopo ini Pak Ganjar, ke kantor gubernur. Lu bilang, ngaji di kantor gubernur, Rasul Quran. Terus baru ngomong meriki. Para pondok uang kuda, pondok uang di bisa, ini ada pesan apa teman bau wangi kabe wangi lewat parfum wih wangi menyan rokok menyan, ini pondok-pondok wangi kenapa mensi cici dari uang kuda, cici dari uang desa ini semua ini adalah akibat dari apa? Akibat dari kebersamaan berbangsa dan bernegara indah pun gak demen bu. Oh iya. Ya Allah yang harus kademen ya selera di sungai. Ya lu kalau ini jadi cerita bahasanya ngeseng lu. Ya setahun ngarep ya sama riset terima. Jadi jarek nih. Lu lagi mukot dimah nih lu ngerapok. Pulangnya kalau jarek lu nih amma bakdu lah jarek. Lu pembukaan ini rampung mesti amma bakdu. Lu lagi kalau pun amma bakdu jarek. Ya ini kayak mukot dimah kayak pembukaan lu ngerapok. Lu jarek mulai ngaji. Jarek. Ini jarek ngaji kau senang geseng jarek. Aur. Jadi tenang mau naik kaji kali kurang alon-alon gitu nih. Wong kurang ya seneng rasa kipas angin adem. Dukuan gue paling buatan tahan kan kok angkep pernik gue nanya sendiri buatan saya kipas angin kalau gini. Kali lo gila. Jangan dong gue enak ya yang itu nih. Lo kita ada perasaan obor ini. Lo langsung tuh kau angin sih. Siapa ya aneh duh sampe mampu iya baik yo ini ngaji ini konek ini mulanya tiga iku saya ini mau naik serius bubar tahun-tahun nanti karena ngekeng-ngekeng gak kena dirasani coba tau ngarep tak cerita enak. Lalu kalau kita tahu ngaji tak kayak kerja kuya ni, soalnya kita ngaji serius sih. Saya tengah ngaji ni, wang serius tu nanti. Basunan keseng ni. Wali-wali mal mati yang itu ni, seperti ini. Mula nama kami neng koran, neng koran apa? Turut tak jelas lagi tentang makam kata, tentang nopo ni. Wah, tentu kita rekoh ini mental. Nama itu rekoh mau lama dia. Bung mau lama dia ni, tentu mesti mandi. Tentu mandi ni rawuh, rawuh yang sama yang. Sama yang dungu sama terhubil ramah dimandi tapi bejo sama yang ramah ditungannya ramah mau uang ini ramah ditungannya berarti ini keliru ya orang langsung kita bilang ngeru pengiran wali ini ditungannya mandi tapi ini keliru langsung dihiling no dan kalau sampean masih keliru rati hiling no ditungannya penjelapatnya mandi lalu ya Syabdul Qadir ini ditungannya mandi ngeru wali ya tapi ini keliru no ya langsung dihiling no numpak unta kok enak jadi Syabdul Qadir kok enak ya numpak unta ya ini gue langsung dicegat kira mendem assalamualaikum ya seh waalaikumsalam ya Allah takut sih mendem ini gue takut ya seh kalau ini tukang mendem seh kenapa kalau ini sakit atas tiang saya bisa pangeran kok itu Malaysia saya kalau ini buatan nanti ibadah kira-kira orang rata ibadah kalau kita ngerti ini kenapa ya iso mesti alang ngerubah kalau tadi orang ahli ibadah ya iso sakit mawon lah ini ngerti saya jenengan kan yang saya apa pol kenapa ini sakit mesti Allah ngerubah orang apa kalau sampai kita jadi nablek Syabdul Qadir kawani nangis mulai ya Allah lo keliru ya Allah Qadir pengen rasa nanti pacaran enak wali-wali ini ngatain lama-lama berjalan yang rata beri gue cici enggak wali ini ngatain ya menjuruh Nabi Ibrahim ini dulu lah mesti mandi
Nabi Ibrahim lagi jamu tamu, kau watah tamu ini dijamu, kau watah jamu tamu keimangan kape. Lihat jadi orang kafir tak kau. Doa wabla aku serata urut betina alok-alok Nabi Ibrahim. Penentang utamanya Nabi Ibrahim keleson jaluk mangan. Ya Ibrahim aku yoke ono mangan. Orang awak orang tahu urut karo aku malah alok-alok betina. Kowe ini termasuk anu haterku. Jadi hatersku. Akhirnya saya ihas rap. Pokoknya bacok ben mulai ini tiang ini lho Nabi Ibrahim begitu parmur ini gelo ya Allah dan ini pokoknya mau ngelih tenang terus aku mati nih dalam biya gula iya Nabi Ibrahim Kang, apa? Cari imangan ura-ura tak teripangan dari Nabi Ibrahim wah semuanya dua puramu cari imangan sepiringnya malah Nabi Ibrahim gak ada panganan diumeli akhirnya semangat ya dipangan karo ngomel begitu wangsel Nabi Ibrahim dawuhi kali Allah ya Ibrahim lah iya kowe lho wong dicari mangan wong pisan nek ora kokeki gara-gara ndablek ra nurut karo kon nurut karo kowe wong ngerti ora wong iku lho ket lahir karo aku ora nurut jeneng Gusti Allah ning tetep bojone tak imangan lega ya kan ya Allah sampeyan lho sembrono ya lha lu wali banan wis sing termasuk wali-wali sing generasi wali malam ulama dia wali akmalia ngono dene u iku rum tak jelas no yo besok ben tau ngarep meneh mau kumpul mure podo tawane iso tak jelas no iki durung mulai ngaji iki gek muko dimawe ora rampung wis jalan ame dawa jalan mas nang geseng iki wis wali wali ning senengane download wali ini butuh apa-apa kan download kalau Rabbuna Allah semesta kamu tatanazzalu alaihil malaika Allah takhafu wala tahzanu wis ngono ae kok kapan-kapan tak jelas no wis yang penting sampean bahagia menjadi orang Islam di Indonesia tenang awan al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Iya kenal dengan standar standar. Rabbal ladina lam ta'alay bil maqdurain wal dalil. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innana innallahi wa inna ilaihi raji'un. Ya rabbal alamin. Alhamdulillah bagi diri kita karim wa amin sultan. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil khair, Allahumma khtim lana bil qawli la ilaha illa anta rasulullah wa rasulul khatimah. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Wa tadhkirna rahmataka wa dhakkirna wa nasirna bi ya Allah. إيانا الله تنادر يدنا دلام دنا علمنا لنا خير لباد المنظم القيامة من الحسن لما قاسدنا مقاس دنا آخر ورسل الحرم بن واسن يا الله يا بين أماتنا مشايش مشايشنا وجد وجداتنا ونحسن الله بسك يا الله أجاب ورسولك 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 ورحمهم وعافي ما فعلهم اللهم تحرمنا أجاب من ذلك ورحمنا لهم اللهم أجل قابر من ذلك الجنان اللهم أجل وطن ذلك القدور ورحمة رسول الله بأقل ما نبجي إلى ربك رضي تمرضيها وادخل في عبادي وادخل الجنة ربنا آتنا من لدنك رحمة إلى ابن ابن الرشدة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد